Selamat siang, liburan Surabaya Malang. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Letjen Panjaitan. Di mana ini saya di salah satu lapak penjual jas hujan, dan untuk beberapa hari ini Kota Malang mulai sering turun hujan, dan saya akan wawancara singkat dengan pedagang jas hujan. Bu, namanya siapa, Bu? Bu, bisa diceritakan kan dari beberapa hari ini Kota Malang kan sudah mulai turun hujan. Untuk penjualan jas hujan sendiri gimana, Bu? Ya, sudah. Ini kan sudah langganan, Mas. Jadi yang dulu beli itu sekarang mulai beli lagi, baru beli lagi. Oh, dan mulai. Ya, 150 yang paling laku ini. Harganya mulai berapa, Bu? Mulai 10.000 sampai 175. Sampai ada lagi yang 250 biasanya kalau hujannya sudah lama, sudah 2 bulan sudah hujan, terus itu yang laku itu yang mahal. Oh, yang lebih awet gitu juga. Ya. Untuk jualannya mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4. Yang 10.000 itu mana, Bu? Yang sana itu kresek kayak itu, Mas. Oh, yang seperti itu. Ya, sekali pakai. Oke, oke. Udah lama, Bu, berjualan kayak jas hujan ini? Apa? Udah lama gitu. Oh, sudah. 10 tahun saya di sini. 10 tahun saya di sini sudah lama. Berarti juga banyak langganan-langganan yang ngambil ya. Itu, Bu, ya. Karena kalau iya, Bu. Ya, Bu, terima kasih wawancara singkatnya. Ya. Harga jas hujan di sini mulai dari 10.000 hingga 250. Dan ini untuk yang 10.000-an. Demikian yang dapat kami sampaikan, Surya Malang melaporkan.